Acara kita lanjutkan langsung oleh tausiah yang akan dibawakan oleh beliau Dr. Kiai Haji M. Abbas Billy Yahsi Al-Husaini MA atau Gus Abbas dari Cirebon. Kepada beliau disilahkan. Sallu 'alan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ بِالْعُلُومِ اللَّدُنِّيَّةِ وَأَمَدَّهُمْ مِنْ خَزَائِنِ فَضْلِهِ بِالْإِمْدَادَاتِ الْكَثِيرَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ فَجَعَلَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً لِاسْتِخْرَاجِ الْمَعَانِي الْخَفِيَّةِ وَالْإِطِّلَاعِ عَلَى سِرِّ الْخُصُوصِيَّةِ وَالْكَلِمَاتِ الْمَرْضِيَّةِ والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد معاشر المكرمين برا علم علماء برا كي برا سبوه بني سبوه pejabat pemerintah ingkang kula hormati wabil khusus sa'adatil kiram para masyayikh dumateng pondok pesantren menika, pejabat pemerintah wabil khusus sohibul bait Mbah Yai Masruhin beserta keluarga muslimin muslimat mukminin mukminat hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat ansarin wal fatayat wabil khusus ingkang tergabung dumateng perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika adalah dalu yang sangat bersejarah yang akan dicatat oleh anak cucu kita 100 tahun yang akan datang sebagai salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan barisan dalam perjuangan kebangsaan, keagamaan, membela agama, membela negara, bangsa dan membela mensucikan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Keuntungan sampun dicari di dalam perjuangan ini, tetapi keuntungan mangke wonten dumateng akhirat saka Gusti Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya sakat istiqomah diparingi hidayah dumateng Gusti Allah, sebab di masa-masa seperti ini itu dalilnya cuma satu, may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah illa man hadahullah.
Sing selamat iku sing dipai petunjuk maring Gusti Allah. Sing ora dipai petunjuk maring Gusti Allah walau pinter dhuwur ilmune nganti teko ning langit gak akan bisa mengerti. Ini dari Allah. Melo perjuangan ini biarkan mengalir bi qudratillah wa bi masyiatih dengan kersane Gusti Allah, boten usah dipaksa-paksa. Insyaallah niku Gusti Allah kan ngatur sedoyone. Mone iki pun waktu seko dibongkar-bongkar sedaya nung Gusti Allah sampun waktu se karena dunia niku sampun tuwe. Dunia niku sampun sudah tua. Jadi sudah mulai beres-beres jadi sebuah segala dan semua rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar khususnya orang Yahudi itu adalah akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam monggo kula aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan dados umat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mangke pelantikan, mangke sesampune pengausan. Margi niki Gusti Amin niku maksih wonten dumateng perjalanan. Kula mengisi kangge ganjel mawon. Kangge napa mengisi kesenggangan waktu sadiringipun pelantikan. Nyuwun sewu kiai kula wonten dumateng inggil panjenengan teng ngandhap. Nggih Mbah nggih. Gusti Mbah Betowi niku rada tebi saking Kebumen ta. Kula pikir ki ambek gadah garwa teng mriki malih. Biasane nek potongan kados Mbah Betowi niku biasane bojone kathah wanian biasa. Boten kathah nih Mbah. Setunggal mawon. Oh berarti kecing nek tiyang. Para syerek, para sedulur, kalian itu adalah bangsa besar. Kalian itu adalah bangsa besar. Kebesaran bangsa dan leluhur kalian itu sudah tertoreh dalam sejarah. Kebesaran Nusantara itu bukan kebesaran omong kosong, bukan kebesaran mitos, bukan kebesaran dongeng, tetapi betul-betul kebesaran yang tertoleh, tertulis di dalam sejarah historikal. Panjenengan itu bangsa besar. Kiainya panjenengan itu kiai-kiai besar. Ulama panjenengan bukan ulama sembarangan. Jadi mohon maaf, ulama Jawa Timur, kiai Jawa Timur, ulama Indonesia jangan dibandingkan dengan Mbah Alwi. Tidak ada apa-apanya itu Mbah Alwi. Nggih napa mboten? Poros jerek, poros dulur, kalian tuh bangsa besar. Para ulama kalian itu sering menjadi panutan di negeri Haromen. Dari mulai Syekh Yusuf Al-Makassari, termasuk Kyai Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Muslih Merangken, Mbah Yai Solain Darat, Syekh Junaid Al-Batawi jadi guru besar wonten dumateng Haromen, Syekh Yasin Padang, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab. Ratusan ulama-ulama Nusantara itu pernah menjadi panutan ulama besar wonten dumateng tanah haram. Niku para syekh, para ulama-ulama Indonesia itu derajatnya, para syekh, para sedulur itu derajat sampai mencapai satu kajian tasawuf yang tinggi sing disebute nopo yaiku adalah min jumlatil aulia. Para wali, waline niku wali bener, ora wali Ba'alwi ora. Lek Ba'alwi ku nyebutaken wali sedaya wali kabeh. Nganti ana enek uwong sing gak bisa ngaji disebute wali, waleni nopo? Dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Setiap ada orang Ba'alwi meninggal, wali kutub.
Pali Kutu, padahal di dalam sejarahnya itu adalah orang itu bukan termasuk orang yang istimewa di dalam keilmuan, bukan termasuk orang yang istimewa di batang amal ibadah, bukan termasuk orang yang istimewa di dalam strata sosial. Tapi begitu mati haul Wali Kutub niki, kutub kutub nopo, kutub selatan nopo, iki sampeyan aja niru alwi, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Nganti seolah-olah masa Allah ba'alwiku gampang dadi wali, nek wong Madiun susah dadi wali, sepinter-pintere Madiun gak akan jadi wali. Tapi nek ba'alwi bagian bodoh sholatnya belang-belentong dadi wali, jawabnya siji, opo ndasmu gundul. Gini apa mboten? Lo apa sebabnya di Ba'alwi itu banyak wali? Sebabnya ada seorang oknum Habib mengatakan bahwasanya di Hadramaut, di Tarim itu tidak sekali-kali ada seorang Habib yang keluar kumisnya kecuali diangkat wali, jadi oleh Allah diangkat jadi wali. Pantesan mawon iku syaratnya dadi wali bagi Ba'alwi ku gampang, nopo medal kumis eh. Lho berarti iki sing metu kumise kabeh wali kabeh niku. Niku Khairi niki dereng dados wali niku, waline wali setengah niku. Lho sing ngono jenggote berarti wali kutub, jenggote panjang berarti kutbul aktob, ndasmu iki dagelan apa agama iki? Nggih napa mboten? Ini betul-betul apa yang disampaikan oleh kiai tadi, betul itu sangat menyesatkan. Memframing mereka seolah-olah sangat luar biasa. Maka dari itu poros cerek poros dulur, saya harapkan di batang masyarakat Indonesia dan Madiun jangan terbawa arus oleh framing-framing siapapun, termasuk Ba'alwi akan kebesaran mereka dan menginjak-injak kita. Dalam data sejarah justru yang besar adalah bangsa kita. Kenapa Mbak? Jusuf sing besar niku bangsane panjenengan. Panjenengan itu bangsa besar. Rumiyin poros cerek poros dulur, pada waktu abad ke-14, abad ke-15 Masehi, seluruh dunia mencari Indonesia. Mana Indonesia? Mana itu Indonesia? Mana Nusantara? Kenapa sebabnya Indonesia dicari? Karena dawe Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu sudah menceritakan tentang satu bangsa yang diperkirakan bangsa itu adalah Indonesia. Yang menafsiri adalah para ulama merujuknya kepada Indonesia. Ada yang berdasarkan satu kajian yang sangat luar biasa bahwa Ka'bah niku pojoke ono papat, ono Ruknul Aswad, ono Ruknul Yamani, ono Ruknul Syami. Nek Syami Ruknul Syami menuju pojoke garis wonten dumateng negara Sam, nek Yamani wonten Yaman. Para cerek para sedulur, ingat nek kula ngomong Yaman sanes Hadramaut. Jadi sampean dari Pak Alwi aja GR disit. Jadi menungso GR-an nemen. Zaman Kanjeng Nabi niku para rasul, Hadramaut Tarim itu bukan Yaman. Hadramaut itu masuk di dalam Yaman itu ketika abad ke-19. Jadi pada waktu hadis Kanjeng Nabi ngendika, Allahumma barik li syamina wa yamanina, ya Allah berkahi kami, berkahi Syam kami dan Yaman kami. Kanjeng Nabi mendoakan untuk Yaman. Itu pada waktu itu tidak termasuk Hadramaut dan Tarim. Kenapa? Sebab Hadramaut dan Tarim ketika itu belum termasuk Yaman. Sedangkan Ba'alwi asalnya bukan dari Yaman asli, tapi dari Hadramaut dan Tarim. Kising bohongi model katos ngeten iki kudu-kudu-kuduake maca sampean. Kuduake maca ke wong NU kuduake maca ben ora digoroi terus. Iki biasa sing digoroi, gelem digoroi niku sungkan maca males maca. Sing dadi kiai ya males mutolaah niku tregep nung kawin tok terus. Tregep nemen kawin tok kowe. Lho aku ora ngrasane wong sing guyung rasa dhewek kok. Poros cerek perawu poros sedulur sedaya mawon. Itu poros cerek poros sedulur. Kanjeng Nabi sudah mengatakan 1500 tahun yang lalu tentang masalah daerah Nusantara. Ya ma'asyiral ashab, wahai sahabat-sahabatku, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ada satu daerah tidak dekat dari daerah ini, juga tidak jauh dari daerah ini. Daerahnya adalah daerah Bahriyah.
bairah lautan berpulau-pulau. Banyak pantainya, di situ adalah sorga dunia. Semuanya ada di situ. Yang tidak ada di negara lain, di daerah lain, di situ pasti ada. Kekayaannya sangat luar biasa. Dan luar biasanya lagi, di sana akan melahirkan jutaan banyak ulama-ulama saya. Dan masyarakatnya mencintai saya dan saya mencintai mereka. Pripun Kanjeng Nabi boten demen, boten sayang teng panjenengan. Wong panjenengan digoro ning Mbak Alwi Kindel mawon, sayang nemen iku. Ning aku ben ningali sampean ge sayang nemen ku model kaya kiye kok digoroi. Wis dadi kiai mondok 19 tahun ge percuma ilmu kemana digoroi dihapusi teng Mbak Alwi ya Allah. Nggih napa mboten? Syukur ngaku dhewek ta syukur. Biasane gak ene sing ngaku biasa. Poros cerek, poramu poros sedulur sedepamon. Akhirnya poros cerek, poros sedulur. Catatan ini kemudian dicatat di benak orang, termasuk di negara Eropa pada waktu terjadi Renaissance. Renaissance faham napa mboten, Bu? Gak faham? Ya wis gak usah dipikiri kari dirongne. Model kaya ki Renaissance apa wong aku pe gak ngerti artinya Renaissance apa kok. Poros cerek, poros dulur, kebangkitan Eropa akibat daripada pengenalan bercampur bau berasimilasi dengan teknologi Islam ketika itu setelah zaman peradaban Spanyol itu setelah Renaissance, maka orang-orang Eropa kemudian poros cerek, poros dulur menemukan satu riwayat hadis dari Kanjeng Nabi, ada sebuah daerah di mana daerah itu sangat kaya raya, di mana daerah itu adalah merupakan berlian bagaikan mutiara di tengah-tengah bumi atau di tengah-tengah lautan. Sorga dunia, di situ ada semua, kekayaannya sangat melimpah, bakal menjadi rebutannya orang seluruh dunia. Dan banyak melahirkan para ulama, para ulama-ulama Islam, dan mereka umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sayang kepada mereka dan mereka juga mencintai Kanjeng Nabi. Iku para serepro prosul, sing pertama kali bule isopo, sing pertama kali bule ini ku adalah Inggris. Mengirimkan ikono bala tentaranya, memiliki ekspedisinya, yaitu adalah seorang yang disebut dengan Christopher Columbus. Keluar dari ekspedisi, cari itu yang satu daerah yang disebutkan oleh Muhammad, mana daerahnya dan kalau bisa kuasai itu. Jadi imperialisme itu bisa jadi dasarnya diantaranya. Begitu Columbus mencari mboten ketemu, malah nyasar kepanggil kali nopo, kali Amerika, menemukan Amerika. Maka para sejarawan mengatakan kalau seumpama tidak ada isu Indonesia, kalau tidak ada isu Nusantara, niscaya Amerika tidak akan ada. Iki hebatnya negara ini sampean kita. Kenapa mboten? Model begini ada sejarahnya, sejarah di daerah Nusantara. Ning sejarah golongan Habib Hadramaut gak ene. Gak ada. Poros cerek, poros sedulur sedaya mawon. Lah niku poros cerek, poros sedulur begitu mencari. Belanda mencari, Portugisnya mencari, Jerman mencari, Amerikanya mencari. Begitu Portugis mendarat di dalam satu daerah yang disebut daratan India. Di situ rempah-rempahnya banyak. Di situ juga ada beberapa buah-buahan dan ada rempah-rempah dan pohon-pohonan yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Ikan yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Akhirnya Inggris poros dulur mengatakan inilah daerah yang disebutkan oleh Muhammad. Maka segera pada waktu itu Inggris langsung menguasai India. Poros serepa poros dulur. Tapi Portugis dan Belanda mengatakan Inggris salah. Kenapa salah? Bukan India daerahnya. Kenapa sebab? Sebab kalau India itu negaranya itu adalah satu negara daratan semua, disebutnya juga anak benua, tidak ada lautannya kecuali sedikit yang ada di sampingnya saja, tidak berpulau-pulau, tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Belanda dan Portugis tetap mencari. Begitu Belanda itu para sepra-pra setang tengah-tengah lautan, mendarat dalam satu daerah kemudian ketemu dengan seseorang.
Di dalam perahunya adalah membawa satu rempah-rempah yang sangat banyak. Rempah-rempah, kemudian makanan, kemudian juga noponam ini adalah buah-buahan dan hasil bumi yang sangat banyak, sangat luar biasa. Yang di Eropa tidak ada, di situ ada. Yang di daerah lain tidak ada, di situ ada. Akhirnya kemudian diberikan cara-caranya, cara-cara untuk masaknya, cara-cara menggunakannya. Orang-orang Portugis dan orang Belanda kaget. Ini sangat luar biasa. Ini rempah-rempahnya lebih hebat daripada rempah-rempah yang ditemukan oleh Inggris. Akhirnya ditanya, sampean dari mana? Kata awak kapal mengatakan, kami adalah dari bangsa Malaka. Malaka itu adalah pucuk Sumatera. Akhirnya begitu orang itu pulang, langsung dikuntit. Begitu dikuntit para sepra-pra sedulur, maka Portugis datang di Malaka. Ketika itu adalah perdagangan. Ternyata Malaka sesuai dengan yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Pucuk Sumatera merupakan satu daerah yang pertama kali diampiri dumateng Portugis para sepra-pra sedulur untuk membelah kekuasaannya dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang Eropa datang, ketika itu langsung para sepra-pra sedulur Portugis mempelajari, ternyata betul ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa, dan berpulau-pulau, lebih daripada 17.000 pulau. Portugis geleng-geleng kepala, kemudian juga masya Allah tanahnya sangat subur. Ikan-ikannya luar biasa, rasa lisannya lebih hebat daripada yang lain, lebih gurih daripada yang lain. Pohon-pohonannya sangat banyak. Tongkat ditanam ditusuk langsung jadi tumbuhan, tidak perlu ada pupuk-pupuk lagi. Kekayaannya sangat luar biasa. Akhirnya kata Portugis, ini daerah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu, yaitu pada waktu tahun 1511, maka Portugis menguasai Malaka. Begitu Portugis menguasai Malaka, Belanda mendengar Portugis menguasai Malaka. Akhirnya perang proses-proses dulu. Belanda masuk menguasai Jawa, Belanda masuk menguasai Sumatera Selatan, Belandanya masuk lagi menguasai Kalimantan, menguasai Jawa seluruhnya. Sehingga Belanda akhirnya merebut lebih banyak daripada Portugis, yaitu kekuasaan ada di Nusantara. Ternyata betul kata orang Belanda, maka inilah daerah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian di dalam sejarah peradaban mereka disebut, kalau Inggris itu adalah Indianya Inggris, maka Indonesia disebutnya Indianya Belanda. Dalam bahasa India adalah Hindia Belanda. Wis ngerti gak ngerti, sing penting mantuk-mantuk beres. Ngantuk napa mboten, Bu? Gak apa-apa ngantuk. Wong aku wis biasa kok ditinggal ngantuk kok. Biasane nek wis tuwek-tuwek, peot-peot niku biasane ngantuk niku biasane malaikat Israil teko niku biasane. Biasane teko malaikat Israil niku. Ya mboten kok wong dalung ki mesti ngantuk. Ya mboten lho. Ning ngaos teng pengajian niku mesti ngantuk nggih sampun dalu mboten dalu tok niku panjenengan enjing-enjing ngaos dumateng kiai ne teng masjid ngantuk napa mboten? Ngantuk nek siang-siang ba'da zuhur jam setunggal siwek benter-bentere panas-panase ngantuk napa mboten? Nggih ngantuk, memang mripatmu ki ngantukan nek ngaos niku jawab kaya kowe sing jelas. Nggih napa mboten? Syukur ngaku. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh kowe apal kabeh. Balik nggowo ilmu ake oleh ajaran, opo maning lenggah sambil maem bungkusan. Kesi gak ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa iki. Kono meja gak ana apa-apa wis diunjal bae beca metu wis. Percuma ana meja. Ayo podo ngaji parek beri ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Wargo sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Wargo pengen mlebu swarga napa mboten, Bu? Kira-kira potongan sampean ku potongan swarga apa potongan neraka kira-kira mawon? Swarga. Sing bener.
Masa potongan suaraku irunge pesek-pesek kados ngeten. Wis gak apa-apa, ning gak apa-apa. Nek wong mlebu swarga ora tergantung irung, sing penting rawuh teng pengaosan berarti rodotul jannah. Taman surga sing ngaji berarti mlebu. Terus tiang Cirebon kados ngeten, ayo podo dedonga besok mlebu swarga. Gino mboten? Yen ono pengajian ayo podo teko ojo podo lungo nganti rampung dongo. Nek dongo dereng rampung ojo bubar bu. Ini biasanya ibu-ibu niki sohibul bubar. Sopo sing bubar didongak ke tengkulo moga-moga bojone kawin meneh gitu. Gino pembuatan poros cerek porau poros dulus temawan niku ketemu Indonesia maka poros cerek porau poros dulus temawan. Ketika Belanda sudah datang di Indonesia, ketika Eropa menginjakkan kaki di Indonesia, ternyata Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada peradaban Eropa. Pengiriman emas dan kapur barus di daerah Eropa dan Timur Tengah dari Indonesia. Milo lafat kafur niku dari bahasa Indonesia sing eneng Al-Qur'an. Ngene apa mboten? Wonten Qur'an apa? Wa mizajuhu kafura nggih. Ada yang mengatakan bahwa kafur itu adalah bukan asli bahasa Arab, tetapi itu adalah mu'arab yang diarabkan asalnya dari Indonesia. Kenapa? Sebab pada waktu itu di daerah Timur Tengah dan Eropa belum ada satu teknologi atau peradaban membuat kapur barus kecuali Indonesia. Ojo macem-macem orang Indonesia kayak modal irung dawat tok. Poros cerek, porawu, poros sedulur sedulur. Niku poros cerek adalah kapur Indonesia. Sudah memiliki peradaban baik dari segi keagamaan Islame wis ono, Islame wis teko, kerajaan Islam sudah ada, peradaban Islam sudah ada, peradaban spiritualitas keagamaan sudah ada. Termasuk dulunya adalah Hindu ono, termasuk budaya ono, termasuk juga nopo namine kejawen atau kapitayamnya ono, termasuk sundawiwitannya ono, termasuk agama brahmannya ono, yang terakhir diislamisasikan oleh para ulama yang disebut adalah Wali Songo, mengislamkan seluruh tataran Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wisono, wisono. Indonesia sudah ada kerajaan Majapahit Islam, Indonesia sudah ada kerajaan Pajang Islam, Indonesia wis ono, para sis podo kenal ning agama Brahman ono ning Sriwijaya, termasuk Pasundan, para sis para sulur, agama Brahman wis mlebu dumateng Pasundan, wonten dumateng sebagian tanah Jawa pada waktu kekuasaan Indo sudah masuk yang disebut dengan Kejawen. Peradaban spiritualitas tentang masalah teologi ketuhanan niku sampun maju, sampun hebat Indonesia niku. Milo Indonesia niku kali zaman gemin akur. Sebab apa? Sebab agama apa segala sebab hidupnya, hati dan alam pikirannya orang Indonesia sudah terpenuhi dengan ajaran-ajaran teologi dan spiritual agama, baik dari agama Hindu, Buddha, agama kemudian Kapitayam, agama Kejawen, kemudian agama Brahman, agama Sundawiwitan, yang terakhir adalah disimpulkan kepada satu agama Islam. Sudah ada kawit zaman gemin Indonesia, peradabannya sangat luar biasa. Indonesia sudah ada, yaitu adalah Demak Bintoro Islam. Indonesia sudah ada Kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah ada Kesultanan Banten Islam, Sultan Ternate Islam, Sultan nopo namine Raden Intan ya Islam, yaitu adalah keluarga nipun Ratu Dara Putih ngamot dumateng Lampung, kemudian dumateng Sumatera Selatan Islam. Ternate Sultan Babulwa Islam, termasuk juga adalah Sultan Brunei Islam. Kemudian hamparan beberapa kesultanan kesultanan kecil Mulukun yang disebut di Mateng Kulo Sarang Panjer dengan Maluku, semuanya sudah diislamikasikan. Artinya sudah mulai abad ke-15 ke-16 itu sudah ada perpindahan spiritual orang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Hindu Buddha menuju peralihan kepada ya religiusitas atau agama spiritual sing disebut agama Islam wis tahun abad 15-16 dan
itu dimulai sejak abad ke-9 sampai abad ke-13. Iki mlongo ning sampean mlongo ngerti apa mlongo keter. Sampean mlongo gawe keter aku sing delok. Ngene apa mboten? Jadi Indonesia sudah kemasukan para ulama dari Timur Tengah untuk mengislamkan itu adalah pada waktu abad ke-9. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah ada di sini. Sebab apa? Sebab Mbah Jambu Karang ingkang wonten dumateng Bobot Sari Purbalingga itu memiliki cucu yang ke-12 namanya Syekh Abdul Halim yang disebut Wali Perkoso uripe zamane Sunan Kalijogo. Berarti abad ke-15, abad ke-14. Berarti artinya kalau sumpah abad ke-15 untuk abad ke-14 itu para saya para rasul diperkirakan baca bukarang niku sampun wonten teng Indonesia sejak abad ke-3. Jadi Indonesia itu adalah jadi tempat tujuan utamanya para ulama untuk dakwah Islamnya. Kenapa? Sebabnya isyarat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syarek, para setulus tepawan, subhanallah. Iki para syarek, para setulus tepawan. Maka Indonesia ulama-ulamanya tersebar. Ulama-ulamanya tingkatan-tingkatan dunia. Wali songo tingkatan-tingkatan dunia. Dari Hijaz, bagi Hijaz mampir ke Maghribi, mampir di Irak. Dari Irak mampir ke Maghribi, langsung mampir ke Mesir. Ke Mesir ke Uzbekistan, Uzbekistan ono sing Pakistan. Langsung mampir di Indonesia. Milo akhirnya para seprapraset terkumpul dalam satu ulama-ulama membaur dengan kaum pribumi para seprapraset yang disebut para sayyid, para syarif. Niku para seprapraset yang dikenal dumateng panjenengan ulama keturunan atau Banu Wali Songo. Iki para seprapraset mula ana sing Samarkand disebutnya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Samarkand niku Uzbekistan. Bapaknya soko Maulana Al-Maghribi soko Maghribi Maroko. Jadi artinya rehlah di dalam masalahnya barakan dakwah Islamia dari Hijaz iku langsung ke Maghribi, Maghribi ke Uzbekistan, langsung dugi dumateng Indonesia. Wonten malih para saya proporsul Asmoro Kondi Samarkand. Penyebutannya juga Sayyid dengan Syarif ora Habib. Maka dari itu para saya proporsul berdasarkan peta sejarah daripada kedatangan para Sayyid dan Syarif khususnya Wali Songo, bila aku menegaskan berdasarkan data sejarah yang ada, maka Wali Songo dan ulama zaman dahulu tidak bisa disebut Habib, tapi disebutnya Sayyid dengan Syarif, itu Wali Songo. Jadi orang bisa, gak bisa disebut Sayyid dan Syarif, tidak sesuai dengan kekancingan sejarah yang ada. Para saya proporsul akhirnya para seprapraset datang ke Indonesia, maka dari itu membentuk satu kekuatan untuk islamisasi Nusantara dari Samudra Pasai sampai ke pucuk Papua. Luar biasa para seprapraset. Lah ini para seprapraset sampai para seprapraset islamisasi yang ada di Nusantara itu sangat mengkhawatirkan daripada kekuatan dinasti Ming yang ada di Cina pada waktu abad ke-14 dan abad ke-15. Maka dinasti Ming membuat pagar betis supaya islamisasi jangan merentek ke sebelah selatannya, yaitu Thailand dan Filipin. Maka akhirnya Thailand dan Filipin masih belum diislamkan semuanya. Kalaulah dinasti Ming tidak membuat pagar, maka niscaya Thailand dan Filipin akan menjadi negara Islam dari Indonesia itu. Wis keplok to ora apa-apa. Wong-wong Madiun bisane mung keplok-plok. Nglawan Habib ya gak wani. Wis keplok tok ya keplok ora gak apa-apa. Nglawan Habib ya mau ngumpet kabeh. Wani apa ora? Awas wae. Ning durone Gusti Allah wae. Para syarek, para sedulus demawan. Ini makanya para syarek, para sedulus demawan. Kalau seumpama ada yang mengatakan yang namanya Wali Songo itu adalah Habib, tidak sesuai dengan data peta sejarah. As-Samarkandi itu Samarkand, bukan Al-Hadrami, bukan Al-Yamani. Al-Maghribi itu Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Maka jelas tidak sesuai dengan kekancingan dan data sejarah dari panjenengan kio jongenyel. Kenapa mboten? Para secerek, para sedulur sedaya mawon. Rumiyin disebutnya Sayyid Bari Syarif, Habib gak enek Habib.
Habib itu dikenal di mata Indonesia yaitu menurut Bapak Profesor Dr. Agus Sunyoto yaitu tahun 1832 itu pertama kali itu golongan Ba Alwi dan Sakin Yaman Hadramaut niku didatangkan ke Indonesia. Baru dikenal Habib lah, jangan rimit gak enak Habib onone Sayyid Bani Syarif. Karena dikejar-kejar oleh Belanda malah lafaz Sayyid dan Syarife diumpet nih. Milo disebutnya Mas, Mas niku Maulana As-Sayyid, Maulana As-Sayyidah, Maulana As-Syarif, Maulana As-Syarifah. Paling disebutnya Gus, asalnya sing bagus. Bagus niku pun Sayyidina Hasan ya bagus, Sayyidina Husain ya bagus. Kanjeng Nabi Muhammad ya akhlaknya paling apik, paling sae bagus. Milo disebutnya Gus, bagus, Gus. Neteng Banten tuh bagus. Sebab karakter daripada Sayyid dan Syarif ini kebarakah karakternya adalah mastur. Karakternya adalah mastur, tertutup. Gak ene sing ngaku Sayyid dan Syarif. Napa malih Sayyid Syarif sing ene ning Madiun gak bakal ngaku irunge wis pesek-pesek isin. Aku nek ngaku oh ya digebruki wong. Oh, putune Kanjeng Nabi irunge pesek. Oh, loro atiku gitu. Kenapa mboten? Para sedherek, para sedulur, Sayyid Syarif niku teng pundi-pundi niku mastur, memendamkan diri. Kenapa? Karena para Sayyid dan para Syarif ini kebanyakan memakai dasar-dasar manhaj tasawuf. Di dalam manhaj tasawuf niku wonten istilahnya dafnul wujud. Dafnul wujud niku napa? Memendam diri. Memendam diri napa? Gak pengen diketahui keistimewaannya oleh orang lain. Hidup yang paling istimewa adalah memiliki darah nyambung sarang Kanjeng Nabi. Kalau seumpama diketahui oleh orang lain, ketakutannya satu, keikhlasannya akan hilang di depan Allah, derajatnya akan turun. Nomor dua, kalau diketahui sebagai cucunya Rasulullah, pasti masyarakat Madiun akan mengkultuskan. Akhirnya ada pangeran selain Gusti Allah. Napa? Ya para Sayyid para Syarif disembah. Milo gak gelem niku Sayyid Bani Syarif. Jadi Sayyid Syarif sing asli gak ngaku, sing ngaku-ngaku keluar-keluar palsu. Wis keplok bae keplok sedo. Sing banter keplok wis. Sing bening keplok mawon nggih. Wis keplok bae rame keplok. Wong bisane mung keplok tok. Ora sederek ora para sedulur niku. Milo para sederek para sedulur boten ngertos ngoten, Pak. Jadi mastur daftul wujud mulai, maka dari itu di dalam Syarful Hikam niku wonten Ibnu Athaillah As-Sakandari yang memiliki nopo memiliki torekote torekot Syadziliyah. Lho kok bisane torekot Syadziliyah Gus? Lho kula kabeh niku torekot Satoriyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, torekot Junaidiyah, Hamidiyah, Wahidiyah. Lho kok nganggene niku nganggone Syarful Hikam gak apa-apa. Sebab torekot Syadziliyah niku awale saka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lho bisa kaya kowe? Iya. Ibnu Athaillah As-Sakandari gak ada guru-guru sinten, guru Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gak ada guru-gurunya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Abdul Hasan. Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, gurunya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili adalah muassis thariqah Syadziliyah. Niku di antawis gurune adalah Imam Muhammad Saleh, guru Mali adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim niku gak ada guru Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini adalah gurune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Madyan niku gak ada guru, gurune Abu Madyan niku Syekh Abdul Qadir. Ada saya pernah membaca buku, cuma saya cuma lupa itu bukunya namanya apa, tapi saya jelas dibaca apa saya baca di situ ada riwayat katanya Al-Faqihul Mugaddam, orang yang sangat diagung-agungkan oleh Ba Alwi, mengatakan bahwa yang namanya Faqih Mugaddam lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ternyata data sejarahnya tidak seperti itu. Itu di situ dikatakan Faqih Mugaddam itu pernah ngaji sama Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dari itu berarti apa-apa berarti Faqih Mugaddam pernah ngalap barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka saya minta kepada kaum Ba'ali dan Habaib, jangan suka membandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Fadhil Mu'adzam. Kenapa? Su'ul adab. Mereka diomong sejarah kayak kena pentok negak kapok-kapok di wong. Faham namun betul? Faham namun betul? Poros cerek, poros sedulus, tiap namun.
Laiki para sini para rasul Abul Hasan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani runtutnya sampai duit Kanjeng Nabi. Logiku soyo. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata kuru Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi wal Mahrami wal Muharrami sambil ngomong Abu Sa'id Al-Muhammadi kata kuru Imam Abu Hasan Al-Hukari. Abu Hasan Al-Hukari itu kata kuru Mali. Yang dikata Imam Abu Farad At-Tartusi. Abu Farad At-Tartusi itu kata kuru Mali. Yaitu adalah Imam Abu Bakar Ash-Shibli Qutbul Qat'ab termasuk yang membawa torekot nak apa nak syabandiyah dipun tiba ditum tampi di mata Imam Bahauddin anak syabani yaitu adalah torekot wujud dia saking Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami juga yang menurunkan torekot syatoriyah sing dibakar di mata Syekh Abdullah As-Satori Bahauddin anak syabani Imam anak syabani dari torekot nak syabandiyah dari torekot syatoriyah wujud dia digawa di mata Abu Bakar As-Sibli sampai dugi di mata Sumatera disebut torekot wujud dia sing ngajar sapa Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Ya aku ngomong kayak ngesel-ngesel di cangkem tok gitu. Ngomong ngobok yang ngerti orang yang Madiun. Sekarang dempel ya, jenenge mon karang dempel, dempel-dempelan. Ini mending dempel-dempelan ya aku. Gimana mboten? Para sarek para upara sedulur sedaya mawon. Lah niku para sarek para sedulur Abu Bakar Asyib niku gadah guru Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati. As-Sirri As-Saqati gadah guru iku Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Singkagungan torekot Junaidiyah. Guru sinten Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi adalah guru atil Imam Ma'ruf Al-Qurqi Al-Qarqi Al-Qarqi. Sami mawon. Imam Ma'ruf Al-Qurqi gada guru yaiku adalah Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gada guru yaiku adalah Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha gada guru bapaknya Said Musa Al-Kadzim. Said Musa Al-Kadzim gada guru bapaknya Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq gada guru bapaknya Said Sayyidina Muhammad Baqir. Said Muhammad Baqir gada guru bapaknya Said Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gada guru bapaknya Said Sayyidina Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain saking Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mir Rabbil Alamin. Iki sanad Kiai Nusantara wong NU nyambung. Sanad Qur'ane nyambung, tahline nyambung, maca hadise nyambung, tasawufe nyambung. Gina pembetan nyambung kabeh sing disebut dumateng Gusti Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu berpegang teguh kula kali panjenengan kabeh wonten dumateng hablullah kabel Gusti Allah hablu niku kabel sanes tali kabel mal farqu bainal kabel wa tali ya farqun ba'idun lu beto beto nopo nek tali mboten wonten setrume nek kabel niku genone setrum krungu napa mboten pireng napa mboten kupinge bolong napa mboten nek kabel niku niku wonten setrum Pak mila niki setrum untuk mengalirkan apa untuk melarikan cahaya cahaya niku terus aja bahasa Arabe nur nure sapa nure Gusti Allah sebab Gusti Allah Allahu nur samawati wal ard Gusti Allah iku nur cahaya ning langit bari bumi dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disebut bareng panjenengan nurun fauqa nur cahaya di atas cahaya nampi Quran Qurane jare Kanjeng Nabi disebut inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin sing jenenge Al-Qur'an itu adalah kabel Gusti Allah yang mengandung setrum bisa memancarkan cahaya bisa menjelas nerangaken uripe panjenengan dunia akhirat para jare para sedulur dibekta dumateng malaikat sapa malaikat Jibril bittifaqil ulama khuliqa min nur diciptakan dari cahaya diturunakan dumateng para sahabat sahabat itu adalah kenujum seperti halan nur daripada bintang gemintang dipun tampi dumateng ulama di panjenengan Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya al ulama umisbahu hadhil ummah ulama adalah lentera listriknya umat ini yang mengandung cahaya cahayane ulama kyaine sampean nganti duguning panjenengan saka sapa saka gurune saka gurune nganti tekaning tabiin nganti sahabat nganti Kanjeng Nabi nganti Gusti Allah melalui Al-Qur'an malaikat Jibril milen nur ini semua itu adalah mengalirkan setrum kabeh NU niku mengandung setrum tahlile ana setrume Quran hadise ana setrume Qurane ana setrume maca kitab nganti tekaning nahwu sorofe ana sanate ana setrume mila perse proprosul ono setrume nganti tahlilah ne wiridane zikir tasawufi ono setrume fikir naku sorfi tauhid ilmu kalame nganti tokone ilmu balahul ilmu mantik ilmu falak iku mengandung setrum NU dari berbagai sudut niku kata setrume mila kulo sampun ngendi kodeng tiang ojo macem-macem marang NU bahkan jungkal ke setrumnya
kalau itu sudah macam-macam sama NU, maka saya jadi jungkel akan marang pustalo kecetrum marang setrum NU. Gini apa betul? Nampaknya setrum memang kalah. Setrum Imaduddin, setrum Abbas dok. Win jungkel kabeh priyo iki. Dereng mangke setrum sing madione medal maling. Wah ya wis tampa geseng kok, Pak. Gini apa betul? Faham napa betul? Wani-wani para sepul niki setrum. Maka dari itu para sepul, peradaban Quran yang ada di Indonesia Nusantara jelas, peradaban hadis yang ada di Nusantara sanade jelas, peradaban fikih yang ada di Nusantara yurisprudensi Islam jelas, fatwane jelas, kitab-kitab karya dan sejarahnya tertoleh dan tertulis dengan data-data yang jelas, termasuk tasawufnya jelas, zikir wiridnya jelas, kajian-kajian nahwu sorofnya jelas, peradaban keilmuannya jelas. Iki di Indonesia kami zaman kini abad ke 13 ke songok wis ono dari angger wonten angkene wonten oknum Habib ngomong ngendiko tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal Gusti Allah, orang kenal barat ngajar Nabi. Ini karena pembohong besar ngapus sih sampai orang bener ya. Kenapa betul? Gak bener. Habib ini ketika 1832 abad ke-19 Indonesia sudah menyusun peradaban Islam mulai abad ke-13 niku pun hebat niku. Lebih daripada 400 tahun 500 tahun sebelum Habib teko, Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Itu tadi Habib gak gedabru suara bener gitu. Nening madiun harus ngendiu kok kayak kampleng jangkeme ben kapok sekali ya. Mudah potongan kayak gak wani ya. Misalnya keplok-tok. Gimana pembetan? Faham apa pembetan? Laiki nila kulo ngendiko para sekam panjenengan Tuhan negara besar, panjenengan tuh bangsa besar. Cuma kebesaran bangsa sampean ditutupi oleh Belanda, ditutupi oleh Londo, sebab Londo kepengen jajah sampean. Ben sampean orang wani, maka mental bapak tuane sampean ditekan, mentalnya ditekan, sejarahnya dirampas, dibelokkan seolah-olah panjenengan adalah bangsa budak dan comot, dan sekarang Belandanya sudah tidak ada, diteruskan oleh anteknya yaitu adalah Baalwi. Hati-hati sampean. Akhirnya Indonesia memiliki satu penyakit yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahiduddin Khan, salah seorang sejarawan apa India. Apa? Penyakit inferiority complex. Ngerti apa ora? Nek banser gak ngerti banser. Kenapa mboten? Ngerti napa mboten banser inferiority complex? Ya padha bari aku gak ngerti. Inferiority complex ini adalah bahasa Arabe murakkabun naqs. Gak ngerti meneh. Mulu aku wis ngomong, aku ngomong yang ngesel-ngesel cam kentok. Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Indonesia itu dibuat minder oleh Belanda. Dikecilkan eksistensinya, stratanya dibuat dari bawah, dari bawah. Strata yang paling tinggi adalah Eropa, golongan Belanda kulit putih. Yang nomor dua adalah bangsa Hadrobi dan bangsa Cina. Panjenengan KB dibuat bangsa yang paling bawah, yang disebut bangsa Inlander, yang disebutnya adalah bangsa Inlander hampir disamakan dengan binatang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memukul mental generasi Indonesia supaya tidak berani melawan Belanda. Makanya Belanda bisa menjajah 350 tahun karena yang dijajah bukan sekedar hartanya tetapi juga mentalitas psikologinya dibuat minder. Sejarah kebesarannya ditutupi, dirampas oleh Belanda, dibuat sejarah yang baru untuk mengadu domba. Iki real proses apa prosedur? Mau winter di kubah proses? Milo panci dengan ikut buatin percaya, buat percaya pada diri sendiri. Milo kalau seumpama ada pertemuan di luar negeri, itu yang paling minder, itu alat di antaranya orang Indonesia. Confidence-nya kurang tinggi. Apa sebab? Sebab dijajah. Padahal apa? Padahal Belanda itu negara kecil. Kalian tuh kadang-kadang bisa dijajah oleh negara kecil.
Sampean tahu? Belanda negara kecil, sampean tahu Jawa Barat? Jawa Barat dikurangi Banten, dikurangi DKI, sisanya itu lebih besar Jawa Barat dengan Belanda. Belanda itu negara kecil, tapi bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kebodohan kita sebagai bangsa di Indonesia dibuat minder, sejarahnya dirampas, termasuk bisa diandu domba. Itu kesalahan kita. 350 tahun dibuat ombang ambing. Kalau saya katakan itu bukan dijajah, tapi kita memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajah. Gimana betul? Poros cerai poros itu saya mawat. Laniku poros saya dibuat minder poros dulu. Maka pada akhirnya disamakan itu dengan sejarah daripada peradaban Islam setelah jatuhnya Spanyol dan terjadi imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa non-Islam terhadap negara Islam. Memang peradaban Islamnya dirampas, seperti yang terjadi yang ada di Baghdad, itu adalah perpustakaannya dibakar. Para sepuluh dulur, sejarahnya dihapus, seolah-olah orang Islam tidak pernah mengukir sejarah, seolah-olah orang Islam tidak punya jasa terhadap modernisasi di dunia ini. Dihapus sehingga orang Islam dibuat minder, itu termasuk Indonesia dibuat minder. Padahal satu-satunya daerah yang tidak bisa ditundukkan oleh Mongolia adalah Nusantara. Kekaisaran Mongolia menguasai dari mulai daratan Cina. Eropa dikuasai Eropa, Inggris dikuasai, Belanda dikuasai. Semua dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Soviet dikuasai kekaisaran Mongolia, termasuk Amerika dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Tapi ketika mereka mau menguasai Nusantara, ada kerajaan Singosari dengan pasukan yang sangat gagah, berani mati dengan kecerdasan strateginya yang sangat luar biasa. Kekaisaran Mongolia mundur, sampai detik ini tidak pernah menjajah Indonesia, tidak berani menjajah Indonesia. Itu hebatnya negara ini sampean. Dua kali kekaisaran Mongolia datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, dipukul mundur oleh kita semua. Tidak bisa dikuasai, satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh kekaisaran Mongolia bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Soviet, bukan Timur Tengah, tapi negara Nusantara, negara kita semua. Maka kita ini adalah orang-orang hebat, keturunan orang hebat. Jadi ojo kalah ngadepi Pak Alwi, gue cemen nemen sampai itu. Dodok jadi kiai cemen nemen. Angkenono kiai kalah nih Pak Alwi disebutnya kiai cemen. Poros serek poros sulur. Lagi gue poros serek poros sulur. Maka dari itu jangan percaya sama dongeng-dongeng daripada Pak Alwi yang mengatakan kalau sumpama tanpa Pak Alwi, tanpa Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Bohong mereka itu. Mereka ingin menguasai sejarah Indonesia. Mereka adalah imigran, tapi pengennya tampil sebagai penguasa di Indonesia, tampil sebagai orang yang seolah-olah paling berjasa di Indonesia. Semuanya adalah fitnah, bohong. Sampean lebih hebat daripada mereka. Mungkin apa buatan? Masya Allah, poros cerek perau poros setulus tepung niki. Lagi poros cerek poros setulus. Bangsa yang hebat ini makanya harus dipertahankan. Kemerdekaannya harus betul-betul merdeka 100%. Yang membuat kita itu dibuat minder adalah Belanda dan bangsa Eropa. Dibuat minder kita, dihapus sejarahnya. Kemudian Belandanya sudah pergi, subhanallah, meninggalkan Ba Alwi. Sistemnya sama, membuat orang Indonesia minder. Mereka mengatakan kami adalah majikan kalian, berarti kalian semua adalah jongosnya, minder kalian. Diframing oleh Belandanya adalah cucue Kanjeng Nabi, londo ngomong Ba Alwi putune Kanjeng Nabi. Lo putune Kanjeng Nabi sing ono ning Indonesia dipejahi, dikejar, dicincang, dibunuh, disiksa, dibuang. Sementara mereka memframing Ba Alwi cucue Kanjeng Nabi, jelas goroh. Dari situ saja sudah tidak logik, tidak masuk akal. Sing pinter pancirane sing cerdas. Jarane cak lontong mikir. Ya sekali-kali kolahu cak lontong.
Mungkin apa mboten? Para sherek perawu para sedulur sedaya mawon. Niku para sherek para sedulur sedaya mawon. Maka jelas ora bener. Iku maka Ba'alwi hati-hati punya doktrin sing melecehaken panjenengan. Mereka dengan atas nama agama, kalau Belanda menodong sampean, membunuh sampean dengan pedilnya, dengan senjatanya, dengan bom atomnya, dengan pelurunya, mereka para Ba'alwi membunuh rakyat Indonesia dengan doktrinnya. Sampean katanya, kami adalah cucunya Rasulullah. Kalau kalian tidak memberikan uang, maka kalian tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk ke surga. Seolah-olah mereka adalah pemegang surga, seolah-olah mereka adalah pemegang kunci neraka. Sampai akhirnya terjadilah proses-proses akibat mengaku cucunya Rasulullah, maka akidahnya rusak, syariatnya rusak, akhlaknya juga roh. Anaknya sampean nderek cuma tengah habibnya sing ora bener, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Apa akidah rusak? Doktrin mereka mengatakan bahwasanya ada seorang habib yang bisa mengatur makersone Gusti Allah. Gusti Allah itu kalau seumpama mau memasukkan hambanya ke dalam surga, izin jumateng seorang habib itu. Ini bisa merubah akidah. Berarti otoritas Gusti Allah jumateng surga dikalahkan oleh seorang habib itu. Ini akan menggeser akidah sampean ora bener ya. Ora kroso sampean. Madin kok gak kroso sampean. Napa sebabe? Lho kagete kagume nang irung terus kaya kowe. Otake gak dinggit. Mboten dinggih. Para cerek para sedulur sedaya mawon. Akidah rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Rusak Pak. Masya Allah para cerek para sedulur. Ada yang mengatakan adalah ada seorang habib sih bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Sangpian waca kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Sahihul Bukhari meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan nanti pada waktu yang ada di akhirat, nanti malaikat Malik datang kepada saya, ya Rasulullah, umat panjenengan taksi wonten ingkang wonten dumateng taksi enten dumateng neraka. Kanjeng Nabi kaget, di mana Malik? Lagi di apa? Lah disiksa ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung nangis. Ya Malik, keluarkan umat saya, keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Ya Rasulullah, mohon maaf. Kalau cuma panjenengan yang bicara, walaupun sampean nangis, kami tidak bisa melakukan. Kenapa? Sebab kami adalah makhluk yaf'aluna ma yu'marun. Melakukan apabila diperintah. Kalau tidak diperintah dumateng Allah, kula mboten wanti melakukan apa itu. Akhirnya Kanjeng Nabi ini kulur sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan kersone ke umat Kanjeng Nabi dipundhut dumateng malaikat Malik. Artose nopo dilawan riwayat ini? Kanjeng Nabi nyuwun dumateng malaikat Malik supaya mengeluarkan umatnya dari surga. Jawab malaikat Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, saya aku belum bisa melakukan. Artinya Kanjeng Nabi saja tidak memiliki otoritas cuma mengatur malaikat. Iki ono wonten habib kejarete saged ngatur malaikat. Berarti ada manusia sing otoritasnya lebih tinggi daripada Rasulullah, dan ini sangat merusak akidah sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Masya Allah para serpa para sulus demawon. Syariatnya rusak. Ada seorang oknum habib mengatakan bahwasanya para sedulur, ada seorang muhibbin tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba meninggal. Kemudian si habib itu datang, ya fulan bin fulan, saya tahu kamu enggak pernah sholat, saya tahu kamu enggak pernah puasa Ramadan, saya titipkan ini, surat untuk malaikat mungkar nakir. Diselipkan suratnya di bawah kepala, mungkar nakir disurati. Kenapa enggak langsung aja buat grup WA dengan malaikat Israel supaya cepat mati sekalian? Gigi reseh nih, gigi Ba'alwi siji gigi reseh namanya. Gini mboten? Subhanallah. Tolong, tapi saya tahu, walaupun kamu tidak pernah sholat, walaupun kamu tidak pernah puasa Ramadan, walaupun kamu tuh senang zina, tetapi saya tahu bersaksi kamu mencintai Habib. Maka itu kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong sampaikan surat ini kepada mungkar nakir dan kamu masuk ke surga tanpa hisab. Ini berarti sembah
sembahyang ora perlu, puasa ora perlu, zina ora apa-apa, sing penting temenan Habib, bebas mancing suarga gak dihisap. Ini gak ada dalilnya dalam Al-Quran, gak ada dalilnya dalam hadis, alias kurafat, dan ini menyesatkan syariatnya sampai yang kabeh. Awas, hati-hati. Gino pembuatan? Para syarek perau, para setulus temuan, subhanallah, luar biasa. Akhirnya para syarek, bukan sekedar syariatnya juga, akhlaknya juga rusak. Masya Allah, yang membantu Habaib itu adalah NU. Gino pembuatan? Gino pembuatan? Selain NU ini, selain NU, NU wonten apa mboten ingkang demen dumateng Habib selain NU? Gak ene. Gino pembuatan? Para syarek, para sedul sama NU, Mbah Wahab Hasbullah, pada waktu para kaum Yaman termasuk Mbah Ali mau dipulangkan, dideportasi ke Yaman, itu Mbah Wahab mengatakan jangan, ukhuwah Islamiyah saja. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya Mbah Wahab dan para ulama tahu bahwa mereka itu bukan cucunya Rasulullah, tapi karena sama-sama umat Islam, jangan. Akhirnya mereka tetap di Indonesia. Jadi sebetulnya mereka harus berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama. Tapi apa sekarang timbal balik daripada oknum-oknum Habib sing kadang-kadang gak bener dumateng NU, akhlaknya gak wonten dumateng NU, mempencundangi NU, merubah sejarah NU, membelokkan makam-makam leluhur Nahdlatul Ulama, merubah ningkono sejarah cerita-cerita NU, termasuk penghinaan dumateng para ulama NU. Ono oknum Habib seumpama nek ngundang ke NU, memanggil ke NU cuma namanya saja, bahkan dikasihnya si Said, ngundang Gus Yakut, si Yakut, Gus Mus, si Mustafa, Mbak Ma'ruf Amin, si Ma'ruf, kabeh niku diundang si sedoyo. Sementara kalau seumpama memanggil kalangan mereka dengan panggilan kemuliaan Al-Habib, Al-Bari, Al-Fadil, Wali Kutub, Asyikh, Al-Imam, sementara kaini sampean si Said, si Ma'ruf, si Yakut, si Mustafa, si ini, ini membuat kecut, membuat panjenengan hatinya minter, sampean akhirnya mentalitasnya tidak bisa menghormati ulama-ulamanya sendiri, akhirnya cuma bisa mengagungkan ulama-ulama Alwi. Kenapa? Doktrin yang sangat meracuni hatinya rakyat Indonesia untuk lari dari ulama dan lari dari bangsa. Masya Allah, subhanallah. Poros cerek, poros dulur, manggil Kang Said Agil, si Said Agil, nuduh Kang Said Agil nopo, si Said si A, si Said PKI Yahudi, iku cangkeme Mbak Alwi kaya kowe. Anggene ono Mbak Alwi ngomong si Said kaya kowe, kiai fitnah kowe, gablokan cangkeme ning banser. Aja rawani sampai ngadepi wong kaya kowe, kaplok pe cocotmu meneng kowe. Model saya gak wani ya, pesimis aku ya. Wani ning kiai ne dewe ya wani, kiai ning balwi gak wani. Wani nama buatan. Ya, jangan gak berani kalau membina ulama para kiai. Sampai kalau nyanyi kok jumbe rareka lah, ya harus dibuktikan, jangan cuma di mulut. Ya lalu waktunya jangan mencangkem tok, tapi ini ngatu langsung sikap yang tegas. Para siapa para dulu menghina kiai NU itu sudah dilakukan oleh oknum Habaib. Aku ngomong oknum berarti orang kabeh, jadi Habaib sing bener gak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama-sama gak bener. Subhanallah, para siapa para dulu ngundang Gus Mus, si Mustafa, Gus Dur, Putu Nemba, si Ma'as'ari, gak ada harganya sama sekali di depan mereka. Sampai di depurnya disebutnya si Buta. Saya sakit hati ketika Mbak Yeni diteriaki anaknya si Buta. Masya Allah, nangis aku. Jadi yang gini wong sing orang wani Mbak Ali, berarti sampai orang nangis hatinya nek KNU di ele-ele, orang nangis yang gini. Atimu kepumpet, khatamallahu ala kulubim. Apa ngene mboten Gusti Allah sing ngunci niku atau fi qulubihim ghisyawah
kaplok-kaplok bojomu. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ora jare apa Rasul. Gus Dur disebutnya buta mata, buta hati. Itu mulutnya Balwi. Sampeane ora melek. NU kena. Kalau Gus Dur saja sudah diinjak-injak mereka berani, apalagi kepada kiai yang lain yang ada di Madiun. Kalau sudah cucunya Mbak Asyim Asy'ari diinjak-injak, apalagi cucunya kiai-kiai yang lain. Mereka semakin meluncak. Subhanallah. Gus Yakut, pimpinan Ansor Banser, pimpinanmu disebuti iblis. Angkene ono oknum Balwi sing wani ngomong iblis bareng kiyaine sampean. Banser Laskar Sapirilah, ojo gak wani sing wani gablok kencangeme. Lu Gus Abus jangan seperti itu. Ya andanya jangan seperti itu. Justru yang jangan seperti itu bukan saya. Ente jangan seperti itu. Kok malah diwalik-walik sih model kayak gue? Gimana betul? Kok Gus Abus jangan seperti itu? Wah entenya seperti itu. Ya Gus Abus mari. Ya gue mari. Gak mari fa'in udtum ya udna. Balik-balik meneno. Dalile cara kustane kaya men utnum utna balik-balik meneh. Kina pembatan. Para cerek perahu para sedulur sedaya mawon. Ki Ma'ruf Amin pada waktu itu diberikan mandat oleh para ulama para kiai untuk memblokir kekuatan yaitu adalah radikalisme. Radikalisme di Indonesia ada dua, satu Wahabi radikal. Wahabi radikal nomor dua adalah Ba'alwi radikal. Artinya Wahabi radikal, ono Wahabi tapi mboten radikal. Ba'alwi radikal, wonten Ba'alwi mboten radikal. Gino mboten? Lari uporo serek perau poro sedul seremawon. Niku Kiai Ma'ruf Amin itu diberikan mandat oleh para ulama untuk jadi wakil presiden. Akhirnya Kiai Ma'ruf setuju. Kiai Ma'ruf ngendiko, Kiai kula niku sampun sepah. Terus Kiai ngendiko justru le panjenengan pun sepah. Usia umure panjenengan niku ngangge perjuangan ke NU. Monggo monggo nggih. Akhirnya dados wakil presiden. Oknum Ba'alwi ene sing elek-elek Kiai Ma'ruf dengan kurang ajar menyebut nama Kiai Ma'ruf cuma namanya saja digantengkan dengan binatang yang najis. Nyuwun sewu, babi. Masya Allah. Tidak ada lisan orang Indonesia yang berani bicara gitu sama kiai, nyebutin babi sama kiai. Gak ada kecuali lisannya Ba'alwi. Benar ngomotan? Benar ngomotan? Masya Allah. Sudah itu mengajarkan di depan jamaahnya. Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jawab jamaahnya babi. Babi apa babi? Babi. Diulang Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Subhanallah. Ki Ma'ruf Amin. Ulama ahlu fikih yang sampai detik ini ilmunya durungan duit tereng wonten sing nanti. Itu di babi-babi itu matang oknum cangkeme Habib. Sing jahil ilmunya belum seberapa. Jahat namun buatan. Jahat namun buatan. Jahat namun buatan. Kurang ajar orang dibiarkan apa dilawan aja meneng bae sampean iki gino mboten. Subhanallah, dibilang babi Pak. Akhirnya merambah apa sejarah NU-nya dibelokkan. NU kalau tanpa Habib gak bisa berdiri. Iki Ba'alwi pengennya pripun iki? Masya Allah, Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka, enggak bisa kenal Islam. NU tanpa Habib tidak pernah berdiri. Habib iki sapa? Ki metune sini ki makhluk sendi, ki metune sing endi ki? Gina pembahasan. Subhanallah, itu dilakukan oleh mereka dalam rangka memframing bahwa mereka orang besar, dalam rangka memframing bahwa bangsa Indonesia tidak ada apa-apanya. Filsafat ini adalah filsafat penjajahan Belanda. Itu yang kalian harus tahu. Masya Allah. Subhanallah, terakhir menyebut apa? Ada seorang oknum Habib
mengatakan Basim Asy'ari itu bukan orang pintar, berarti orang bodoh. Sudah puncak Basim Asy'ari. Basim Asy'ari dibilang bodoh. Kalau Basim Asy'ari saja sudah berani mereka mengatakan bodoh, apalagi kepada ulama yang lain. Pantas mereka menyebut Mbah Ma'ruf Amin dengan babi. Pantas menyebut Gus Yakut menjadi apa? Menjadi anjing atau iblis. Pantas menyebut ulama-ulama kiai adalah kroco-kroco. Dan ini adalah sesuatu yang melewati batas, tidak boleh dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Kita punya martabat, kita punya kebesaran. Lawan mereka. Gini apa betul? Subhanallah, luar biasa. Model seperti ini kadang-kadang kalian yang jadi pengurus NU-nya diam saja. Sesungguhnya kalian itu santrinya siapa? Basim Pret. Sampean ku santrine sapa sampean? Wahai pengurus NU santrine sapa? Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dibodoh-bodoh kalian diem, kalian santrinya Mbah Hasyim. Kalian itu Mbah Hasyim dijelek-jelekan, kalian diam. Kalian banser di PKI-PKI, kalian diam. Kalian itu NU digeser sejarahnya, kalian diam. Kalian itu Gus Yakutnya di iblis-iblis, kalian diam. Kiai Ma'ruf Aminnya di babi-babi, kalian diam. NU mengandung PKI, kalian diam. Buya Said di Saidi Yahudi-Yahudi, kalian diam. Kalian itu kiai NU, ulama NU direndahkan, diinjak, kalian diam. Tapi angkene Habib disenggol, ente ngamuk-ngamuk, ente ini santrinya siapa? Saya tanya. Bisa dijawab. Santri Baal wis sampean iki. Jangan-jangan ki ono banser Baal wi ning kene iki. Ki model kaya ki ki banser Mbah Asim apa sampean banser Baal wi ya. Amas, ojo njaluk mangan ya. Santri Mbah Asim biasanya kuat-kuat, sakti-sakti. Gak mangan nganti esuk biasanya kiat nggih kiai nggih. Sing jaluk mangan pengen ngemplok mangan iku biasane nggih santri Baal wi niku. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur. Kalian itu di framingnya apa? Di framingnya adalah kalian itu adalah pernah di framing dengan PKI. Apa kalian enggak sakit hati? Yang namanya di Jawa Barat salah paham semua sama Banser. Ketika saya menjelaskan Banser dengan keras, mereka melawan. Di Riau itu sampai terjadi penolakan Banser dan Ansor. Kenapa? Dianggapnya Banser itulah PKI. Banser ada PKI-nya. Banser tidak mengandung Islam, tidak pernah membela Islam. Ikut doktrine sapa? Orang mung doktrine Wahabi, tapi ke doktrine cangkeme oknum Baalwi sing kudu kaplok. Merusak nama baik NU. Kenapa mboten? Para siapa prosedur? Satu-satunya jalan, mari kita benahi dengan perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah menang. Sedikit demi sedikit dari Sabang sampai Merauke, kita semua akan sadar semua. Kenapa mboten? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kowe kabeh marang taline Gusti Allah. Rawe-rawe rantas ne balik marang kiai ne Gusti Allah, maring tali ne Gusti Allah. Dari al-Imam sahibu ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar ingkang kagungan kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, ngendika para sahabat rasul sing dimasuk hablullah niki para ulama. Ulama sing disebutaken dumateng Kanjeng Nabi, al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama sing dadi pewaris para nabi niku napa? Sinten? Ulama sing dadi pewaris nabi niku sinten? Kabeh ning Madiun ngakune ulama kabeh. Apa maneh sing batu keireng? Ngakune ulama. Simahum fi wujuhim min asari sujud, Gus. Ya fi wujudihim wa fi wujuhihim wujud niku mamin baini mana piti syari ila aqsal takon ku jar fatul qoribe kados ngoten. Meteng batuk ya fi batukihim niku. Lung Gusti Allah ngendika simahum fi wujuhihim ora simahum fi batukihim minas sawad. Ora kok. Aja diropah-ropah Quran niku. Kinapa mboten? Kula nang ngaji niku sing tuntas alfiyah balaghah maknane kudu tuntas sedoyo. Gara-gara ngaji alfiyah tok ora ngaji balaghah kaya kiye salah paham terus. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Para sedulur.
wonten hadis Kanjeng Nabi, miftahul faraji adzikru, kunci daripada kebahagiaan solusi adalah zikir, ingat dumateng Gusti Allah. Ini gara-gara ngajinin aku surah taf gak ngaji hadis, akhirnya diwoco ning kiai sing ora bener, miftahul farji adzakarun dasmut. Bisa kan Kanjeng Nabi ini jorong dasmut, takmu sing jorok. Poros cerek perahu poros sedulu sedaya mawon niku. Nek kiai NU kadang-kadang apa pe didalili dadi susah sih. Wong NU niku ngerokok dalile napa Gus? Oh niku Gus ning pom bensin ono pengumuman NU smoking. Wong NU nya kedang rokok ndas mung kiai iku ngomong kaya kiai NU smoking. Kino mboten. Zaman rumi niku tiyang NU mlebu ning teng P3 dalile apa kul huwallahu ahad. Siji Allahu subhanahu wa ta'ala ahad siji Gusti Allah kira siji. Lawan apa Golkar? Golkar gambare napa witan wringin. Wala takroba hadhi sajarah, aja merek-merek nang witan kiye. Lho kiyane sampeyan mung karo membolak-balikan fakta Quran gitu. Yo baru niku ana saingan maning napa PDI PDI gambaran napa gambaran adalah banteng. Oh innal baqarah tasaba alaina sura jelas kowe. Gak jelas kowe. Wah mesti dalil kabeh marang kaya NU. Melu nglawan kaya NU susah dalile metu kabeh. Maka orang Wahabi tanya dalil sama NU salah sasaran itu. Paling pinter dalil ya wong NU. Ngene apa mboten? Para syerek, para sedulur sedaya. Sapa Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsabandiyah ngendika dumateng kitab Jami'ul Usul fil Auliya bahwasanya yang dimaksud daripada pewarisnya para nabi adalah min jihatil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah. Zamane para nabi, nabi disebute wonten menusa ingkang kagungan khususiyah saka Gusti Allah. Napa? Khususiyatun nubuwah. Saking khususiyatun nubuwah medal napa jauharatun nubuwah mutiara kenabian medal mali at-ta'alimul ilahiyah pelajaran langsung saka Gusti Allah. Milo nabi rasul gak belajar pinter piyambak. Milo nabi Adam niku saged ngalahke iblis. Walaupun iblis itu profesor doktor iblis. Mondok marang Gusti Allah niku sudah ratusan juta tahun kalah dumateng nabi Adam. Mondok wa 'allama Adam al-asma'a kullaha al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ngendika ay lahdhatan yasiratan, belajar mung sekedap tapi ilmune kullaha sekabehane ilmu. Ini menunjukkan terus Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli bahwasanya yang namanya ilmu itu laisa min amrin kasbiyin walakin min amrin wahbiyin. Ilmu iku ora sesuatu sing bisa diusahakan kelawan otak akale sampean, tapi ilmu adalah anugerah saka Gusti Allah. Buktine nabi ada belajar sekedap tapi ilmunya sedoyo ilmu angsal, sementara iblis ratusan juta tahun tapi diberikan oleh ilmu tidak semuanya. Sumaratuh ma'alal malaikat dipetuk nama Gusti Allah, ternyata iblisnya keok kalah padahal nabi Adam niku junior. Milo ojolok ngeremek na junior senior niku. Aku mondok 15 tahun ning Lirboyo ya tapi gak pinter-pinter. Kadang-kadang ene wong mondok setahun pam pinter ngalim wonten niku saka Gusti. Saka Gusti At-talibun ilahiyah termasuk amrun kharikun lil adab, perkara sing bedol saka adab sing disebut mukjizat. Mukjizat bari at-talibun ilahiyah ini ata adalah min ba'di fadlillah, saking anugerah Gusti Allah sing disebut hadza min fadli rabbi, yaitu adalah nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن أنصار بانصر. Kone NU ngarani sampean Ansor niku bukan kasbud, niku minallah Ansor.
Mila para sedherek para rasul, para nabi, para rasul pada waktu zamanul arwah sesuai ingkang dipun ucapaken dumateng al-imamul kabir wa syekhul kabir wal bahru zakhir khatibu auliyail warithin fil awwal wal akhir muhyil haqq wad din ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatib Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya itu di zaman sing disebut zamanul arwah para nabi pang rasul diberikan diberitahu oleh Allah akan datangnya Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW sudah diumumkan sejak zamanul arwah kanjeng Nabi jasadat belum ada masih berupa nur dan para Nabi para Rasul dibuat janji wa'id akhodna mithaqon Nabi perjanjian apa perjanjiannya satu latu minun Nabi mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad terus Imam Syafi'i beriman di sini maksudnya maca syahadat syahadat kanggo kanjeng Nabi milo Nabi Adam Nabi Lut Nabi Musa kabeh niku ngucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kenapa mereka bersyahadat kepada Rasulullah karena sudah janji depan Allah sejak zaman Nur Arwah ujar Imam Syafi'i para cerai perahu para sedulur sedaya mawon sejak sama doa Allah nomor kali walatang surunah kalian harus menolong Muhammad lafad menolong bantu pertolongan dari Allah itu bukan kaleng-kaleng memang yang namanya khususiatun nubuah itu akan membuahkan nusratun minallah pertolongan dari Allah Allah pasti akan menolong Nabi dan Rasul yang memiliki khususiatun nubuah milo jenom milo iblis ratusan juta tahun belajar marang Gusti Allah jadi makhluk yang teristimewa di depan Allah sementara Nabi Adam baru diciptakan tetapi ilmunya dikalahkan oleh Nabi Adam ora ditolong Nabi Adam yang menang iblis yang kalah sebab yang memegang khususiatun nubuah bukan iblis tapi Nabi Adam maka Nabi Adam yang mendapatkan nusratun minallah pertolongan sama Gusti Allah kalau secara tauhid kan semua maka Nabi Rasulku mesti menang Nabi Dawud melawan Nabi Ibrahim melawan Nur yang menang Nabi Dawud yang kono ngelawan wong-wong semua benar menang Nabi Musa Nabi Harun gak duwe apa-apa wonge melarat gak duwe apa-apa tapi diperintah mari Gusti Allah ngelawan Firaun ya Musa idhab ila Firaun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Firaun runtuh kenapa nusratum minallah gugas ngantuk ngantuk nang mboten sing ngantuk-ngantuk biasane boten napa-napa sing tuwek-tuwek ngantuk mawon boten napa-napa sanggine kula biasa ditinggal ngantuk toko ning pengajian kita gak dibayi maem ditinggal ngantuk biasa kula dadi kaya NU ya kudu sabar nah samangkene bubar pengawasan mripate masih merem mawon gak usah digugah tadi digotong mawon teng kuburan sebelah ana beres uripe beres gak ngerepot kayak sampean boros cerek porau para sedulur sedaya niku para cerek para sedulur kemudian juga para cerek para sedulur kanjeng Nabi wonten dumateng wilikat kanane wonten khatamun nubuah tulisane napa tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur kamu menghadap kemana saja Muhammad kamu pasti menang dibantu oleh Allah maka kanjeng Nabi perang Badar kanjeng Nabi cuma sekian ribu sementara musuhnya puluhan ribu kanjeng Nabi menang perang Khaibar nganti lawannya ratusan ribu kanjeng Nabi menang perang Badar menang perang Uhud menang perang Nopo Mawon menang kenapa? Karena kanjeng Nabi harus menang sebab nek ora menang maka khususnya tun nubuah sebagai kehormatan fadlu minallah ke bakal kalah ning kebatilan ke gak oleh mula ana turun di batang Al-Qur'an ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa pemegang tampuk kekuasaan fadlullah adalah Gusti Allah nusratu minallah mila NU selalu menang NU nglawan napa mawon menang sebab NU ulama-ulama adalah warasatul anbiya pemegang nusratu minallah NU lawan napa menang NU lawan Orde Lama menang. Lawan Soeharto Orde Baru menang. Lawan Masumi, Masumi saiki wis gak eneh, NU ne oneh. Kino mboten menang napa mboten? Mutu mali sapa HTI? Wah, jenggote dawa-dawa. Ning ya kaya-kaya wah jenggote dawa celanane cingkrang. Kino mboten? Tapi ning kitab ora mudeng ning kasuruf gak mudeng. Ya padha ae ning wonten teng kampung kula, Bu. Oke, tiang sing jangkote dawa wonten jangkote dawa-dawa ning gak ngerti Quran, gak ngerti ngaji. Apa ya wedhus kacang. Mungkin apa mboten?
Niki seneng-seneng model jenggot, model kaya kaya jenggot tetok. Para syarek, para sedulur sedaya mawon. HTI menfitnah NU, HTI dihancurkan oleh Allah. FPI dipimpin oleh para Ba'alwi tidak tanggung-tanggung mengklaim sebagai cucunya Rasulullah. Apa kurangnya? Dalil hadis dikeluarkan, jubah dikeluarkan, tasbih dikeluarkan, kata-kata laknat terkutuk, caci maki fitnah dikeluarkan. Tak menang, dihancurkan oleh Allah. NU tetap menang. Nusratum minallah. Maka dalam perjuangan ini orang NU, orang Indonesia enggak usah takut, pasti kita akan menang. Kinong mboten? Islam niku mesti menang. Poros cerek, porau, poros setulus sedaya mawon niku. NU zaman rumin tahun 45 nglawan Londo. Sinten sing menang? Zamane Mbak Abbas. Nek sinten sing menang sinten? Menang NU nggih? Indonesia nggih? Belanda. Sekutu datang di Surabaya, Inggrisnya sudah mengeluarkan pamflet 2x24 jam. Orang Indonesia harus tunduk berada di kekuasaan Sekutu dan Inggris. Bung Karno sudah bergetar matur dumateng Pak Dirman. Pak Dirman, bagaimana kalau seumpama Indonesia dikasihkan sama Sekutu dulu, jadi nanti akhirnya kita ambil lagi dengan cara negosiasi politik, diplomasi. Akhirnya Pak Dirman gitu, jangan seperti itu. Kita ini sudah memerdekakan Indonesia ini luar biasa, korbannya sudah banyak, cukup, Mbak. Tapi kita punya tidak punya senjata, sedangkan kita waktunya cuma sekian hari. Terus Pak Dirman, kita tidak, kata Pak Karno, kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Mereka senjatanya lengkap, punya bom atom, punya apa. Akhirnya Pak Dirman ketika, Pak Karno, kita masih punya kekuatan. Memang kita tidak punya kekuatan senjata. Memang kita dari persenjataan kita tidak kuat. Tapi kita masih memiliki kekuatan yang bisa menumbangkan kekuatan mereka. Kekuatan apa itu Pak Dirman? Kekuatan spiritualitas daripada masyarakat dan santri NU Nahdlatul Ulama. Mari kita ke Mbah Hasyim. Datang Mbah Hasyim. Begitu lah. Kita ke Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari, langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari para syarif, para sedulur menemui Mbah Wahab, langsung bertemu dengan Mbah Abbas dan dengan kiai yang lain. Para syarif, para rasul merancang apa? Merancang untuk merebut kembali Indonesia dan Surabaya dari cengkeraman Sekutu. Maka ditelurkan satu hukum yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Apa? Resolusi jihad membela Indonesia kalau mati-mati syahid. Subhanallah, bergerak di Madiun, di Surabaya, Cirebon, Kalimantan, Sumatera, orang bangkit semua, ramai-ramai berbondong-bondong teng Surabaya, termasuk juga kiai-kiai NU para sepra-pras dulu. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan dengan para ulama, para kiai, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut tali bondo, rapatkan barisan kalian, ijo royo-royo, jangan gertan, sekali-sekali melangkah, jangan mundur. Ini yang namanya Sekutu datang dengan Inggris, Belanda di belakangnya, akan mencaplok kita lagi. Negara kita sudah merdeka. Kalau seumpama kita seumpama dibiarkan, maka mereka akan menguasai kita lagi. Agama kita juga akan hancur. Mari kita ijo royo-royo, rapatkan barisan. Wahai bangsa Indonesia, wahai orang NU, siapkan senjata kalian seadanya. Lillahi ta'ala, di bawah panci para ulama, di bawah kibaran sang saka merah putih, kita bergerak. Bapak tuane sampean saking Madiun, Mbak Abbas sudah mau datang ke Surabaya, Mbak Hasyim Aziz sudah mengumumkan seperti itu. Mari kita gadaikan nyawa kita untuk Indonesia, kita teteskan darah kita, mari kita gadaikan nyawa kita. Begitu hebat ini bapak tuane sampean, ngelawan Belanda, ngelawan Sekutu, begitu hebat membela bangsa dan tanah air. Tekaning putune malah jadi muhibine Ba'alwin dasmu. Wis aja cengar-cengir sampean. Gina apa mboten? Masya Allah, akhirnya bapak tuane sampean niku dados napa? Dados kepala komandan Bansor. Siap lah. Tuwa apa?
kita konsentrasi langsung ke Surabaya. Kita korbankan nyawa kita. Bila para ulama, para kiai, kita rebut Indonesia. Jangan sampai Indonesia ada di tangan mereka. Maju jalan. Kukasih ngantuk. Saking sarubana, maju jalan. Saking ngancuk, saking cepat, maju jalan. Senjatane nopo? Senjatane nopo? Boten kada senjata, Pak. Sekutu pesawate. Bome. Pedil. Gangger gak dipedil yang ngantuk terus gitu. Ki suwe-suwe gawe mengkel ati aku gitu. Sampean niku napa senjatane? Gaduwe senjata, Pak. Ana bambu dibekta bambu, ana ulek-ulek dibekta ulek-ulek. Wonten sapu dibekta sapu, pacul dibekta pacul. Napa terus para ulama para kiai satu senjata untuk mereka? Apa? Baca selawat dumateng Kanjeng Nabi untuk memperteguh gerakan kalian adalah gerakan membela kesucian Nabi. Dengan kesucian bangsa kalian berkurang. Subhanallah, solawat berkumar, solawat di mana-mana NU berkibar, merah putih berkibar. Ana sa'irun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad al jihad ubitul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allahi min duni zat siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan, kebenaran. Mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Tramben saka kedirine medal grim godokan kotang grim 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 godokan kotang grim 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 kotang grim grim kotang grim godokan kotang krim kodokan 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 krim kodokan 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 krim kodokan kedang krim krim kedang krim krim kedang krim kodokan kedang. Niki dramben Kediri jane jaman kuwi jaman kimkemian niku dereng wenten sing ngalah nek munine mawon ki krim kodokan kedang. Mbok tua sampeane bari nangis-nangis sing bapake kowe rawe rawe rantas jihad ning NU malang malang putung deret ning NU NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane Nabi. Ayo mlebu kabeh jo nganti lali, ayo derek kabeh jo nganti keri. Gencring saka ngancuk pong giring dibopong giring giring digiring giring popong dibopong dibopong popong iki gering gencring mantenan gitu. Giring digiring digiring giring gotong digotong digotong gotong giring digiring digiring giring popong giring gotong giring gencring ngancuk iki. Masya Allah, gini apa mboten? Masya Allah, sebelah kanan gowo mancing, gowo mancing, gowo mancing, gowo mancing, gowo mancing. Sebelah kiri mumpung gemblang niku bae nol bahasa Cirebon niku. Mumpung gemblang, waktu sing perapatan Madiun gowo mancing mumpung gemblang, gowo mancing mumpung gemblang. Pong kiring, tiba pong kiring, ring tegiring, tegiring, kiring. Nunggu krim, kodokan, kodang, krim, krim, krim. Masya Allah, kiai nebrul.
Podo titip marang masyarakat de pak niki surowe dijogo ya direksa niki musala bari masjid masyarakatan pengajine sing bisa gantiaken kula kinggi Pak Kyai. Aku narep ngadosi khidmat mateng Basim Asari kali Mbah Wahab kali Mbah Abbas nggih. Nggih panjenengan niki sehat kondur mali meniki Kyai. Nggih Pak insyaallah nek Gusti Allah mari manjang umur nggih. Akhire Kyai nem brebes mili niku masyarakat sami nangis sedoyo. Kyai ne brul ning kono podo ngangge tepedati nganggo sepur ngangge jaran akhir pada brungono pada selawatan kabeh akhire sholatullah salamullah aku ora selawat batar berguna di mana-mana jare ning kono masyarakat ngendika selamat datang selamat pergi kami ucapkan kepada kiai bari nangis gitu. Kepada Kyai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada Kyai kami haturkan jiwa dan raga kami pasrahkan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba zaman rin NO nah dotowel owelap masa iki NU sabnawon iku dengan semangat daripada Nahdlatul Ulama membela agama membela negara milet dumateng para ulama akhirnya sekutu dengan kekuatan luar biasa. Itu yang namanya sekutu, tidak ada sejarahnya ditumbangkan oleh orang, tidak ada sejarahnya dikalahkan oleh orang. Sekutu ngelawan Inggris di apa ngambil Inggris di India, Inggrisnya tumbang. Sekutu ngelawan Italia di Libya, Italianya tumbang. Ngelawan Inggris, Inggrisnya tumbang. Ngelawan Jerman, Jermannya kalah. Ngelawan Prancis, Prancisnya kalah. Ngelawan Amerika, Amerikanya kalah. Ngelawan Belanda, Belandanya kalah. Ngelawan Inggris, Inggrisnya kalah. Sekutu ngelawan bapak tuane sampean, Santi Santina ulama dalam satata sejarah sekutu bertakuk lutut bubar hancur di mata Indonesia. Maka dari itu para sepra-pra seluruh orang-orang yang semacam ini yang mengukir peradaban emas di Indonesia dipecundangi oleh klan-klan Baal di semua celah. Mereka bisa menghancurkan Yaman, mereka bisa menghancurkan Hadramaut, mereka bisa menghancurkan Libya, mereka bisa menghancurkan Afghanistan, tapi mereka akan mati busuk di Indonesia. Kita mboten. Monggo panjenengan sak menika bangke wonten pelantikan niki Gus Amik sampun wonten. Bisa jos suwe-suwe monggo sampeyan pingsan kabeh. Saking kula cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu kula tengah iki. Kyai mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ini nanti yang ada di sini insyaallah di barokah dumateng Gusti Allah akan dicatat dalam sejarah sempurnakan atmim mahabbataka ilatin wa ila Allah wa ila rasuli sempurnakan Gusti Allah niku syariat Nabi Muhammad itu itmam wa atimul hajj wal umrah wa atimul hajj wal umrah lillah la itu atimmu itmam maka tadi sempurnakan sangat terus rampung mangke wonten
panjenengan menyaksikan perhelatan daripada pelantikan PWI ingkang badhe dipun sampai dumateng kujami inggih. Kula tak mati istirahat teng ngajur. Saya kula cekat men manun, saya pesan kepada kalian di dalam membela bangsa, membela negara, membela NU, membela agama, membela Rasulullah, membela kiai, membela ulama, jangan ada kata takut, siap? Siap. Tidak boleh ada kata takut, siap? Siap. Jangan mundur, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampaikan terima kasih kepada beliau Gus Abbas yang telah memberikan tausiah kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadikan kita lebih mantap lagi dalam berjuang membela perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di khususnya di Madiun Raya ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.